Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Siapa sangka di Taman Rekreasi anda boleh belajar tentang hadis. Dan program ini berkaitan dengan hadis tapi dengan cara, nafas dan kaedah yang baru. Bersantai sambil beramal. Jom bersama dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Selamat datang ke program Hadis Open Mic di Kiara Park Taman Tun Dr. Ismail. Hadis Open Mic bunyi pun macam pelik kan. Ia sangat memberi inspirasi dan memberi kesan kepada ramai orang. Kuncinya lah untuk meruntuhkan barrier-barrier dalam hati kita tu. Macam kat rumah lah. It's like a family environment. Kita selalu tahu mutiara kata daripada buku yang kita pernah baca. Tapi saya rasa daripada kita share mutiara kata tu ada mutiara kata yang lebih baik iaitu hadis. Jadi kat situlah tercetusnya idea hadis pemain. Program yang kita tengah buat pagi ini ialah berkaitan dengan kita nak belajar hadis. Tapi kita nak belajar dengan cara yang mudah. Kita nak belajar dengan cara yang seronok. Kita nak belajar dengan cara yang amazing. Hebat. Program sharing yang sangat terbuka dan santai. Terutamanya yang outdoor ni. Kita boleh berkongsi hadis di mana-mana saja. Bila-bila masa, dengan sesiapa saja. Kalau kita belajar tentang ilmu hadis, ini semua adalah kita panggil stages. Dalam hadis tu ada yang tahap dia hadis, ada yang tahap dia sunnah, ada yang tahap dia asar, ada yang tahap dia khabar. Saya rasa daripada kita selalu buat program hiburan, salahnya sekali-sekala kita share tentang benda yang sangat dekat di hati kita sebagai umat Islam. Sebab my father is a very special man. Jadi staff tu cakap benda ni. Saya memang hafaz Al-Quran tapi saya tak tahu kalau iman saya ini kuat ke tidak. Papa, nana saya papa. Mama, nana saya mama. Selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa yang terinspirasi buat saya ialah dalam satu hadis tu tiga perkara yang terputusnya tiga perkara apabila meninggalnya seseorang itu adalah jadi staff tu cakap benda ni. Sebenarnya Faizal ni suami saya sebenarnya. Okey, hadis yang dia nak sampaikan tadi saya katakan. Okey, apabila matinya seorang anak Adam itu tinggal kepadanya tiga perkara iaitu ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah yang berpanjangan serta doa anak yang soleh. Untuk pengetahuan semua, saya dengan Faizal sudah berumah tangga selama 13 tahun. Kami belum dikurniakan dengan anak. Itu yang perkara yang kami tidak ada. Kami selalu fikir bagaimana untuk mendapatkan doa dari anak yang soleh. Selalu fikir juga macam mana. Mungkin I can cry, right? Cara yang terbaik, kita buat satu aktiviti yang menggabungkan anak-anak FM. Di antara kalian akan doakan kami. Jadi itulah doa daripada anak soleh yang mungkin membantu. Itu masuk Faizal tadi. Saya berkaitan anak FM. Dan sekarang saya akan bisik di sini dia. Doakan ibu. Saya berkasih. Yang boleh dipelajari ialah sebenarnya kesedaran terhadap ilmu tentang hadis yang kadang-kadang kita terlupa. Salah satu pengajaran yang sangat berguna adalah kita kena berusaha untuk mendapatkan tiga perkara tersebut. Saya sangat tersentuh hati bila dengar sahabat saya, Ana Faizal, share tentang live diorang tadi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya harta dan
anak-anak itu adalah desires, temptation. Anak-anak dan harta ni semuanya adalah ujian. Dia datang dengan ujian, dia datang dengan fitnahnya. Jadi bagi orang yang tak ada anak tu, itu adalah ujian untuk dia. Dan apa yang Ana dan Faizal buat tu saya rasa memang sangat-sangat baik. Tanpa berputus asa, mereka membuat satu inisiatif lain. Keluar untuk sama-sama bagi manfaat pada masyarakat. Dan semoga itulah menjadi bekalan mereka di sana nanti. Allah jadikan kita berbeza dan Allah jadikan kita supaya lengkap-lengkap. Every good deed is a charity. Tak ada barrier bangsa, umur tu semua kita tak mau. Dia menceritakan kisah benar, kisah yang dekat dengan diorang. Jadi dia tak perlu skrip pun sebenarnya. Sebenarnya saya datang untuk jogging. Tapi accidentally terjumpa dengan your group lah. Saya akan share experience lah. Basically it's about my father. Okay. I just lost my father about 4 months ago. My father is a very special man. Dia banyak menginfakkan harta-harta dia pada perjuangan Islam. Dia tak pernah tinggal berjemaah di masjid lah. Dekat my house, dia ada tampal doa dekat dinding-dinding lah. Sebelum dia meninggal, saya anggap benda tu kecil. Kecil sangat. Saya kadang-kadang saya baca, kadang-kadang tak. Tapi lepas dia meninggal, saya nampak benda tu sangat besar. Dalam hadis, riwayat Tirmizi berkaitan dengan salatatun yuhibbuhumullah. Tiga perkara yang Allah Ta'ala sangat cintai. Kalau berlaku kiamat, selepas para ambiak dan sebagainya, Allah nak hisap dulu tiga golongan yang aku cukup sayang ni. Yang pertama, orang yang bangun tengah malam baca Quran. Beribadat tanpa orang lain tahu. Yang kedua, orang yang sadaqah sehingga kan tangan kiri dia tak tahu apa yang tangan kanan dia bagi. Dan yang ketiga, kalau orang tu berjuang dan tak mudah putus asa. This makes me feel like I want to learn more about other thing. Mungkin saya menghafaz Al-Quran, tapi saya tak tahu kalau iman saya ini kuat ke tidak. Orang suka sangat macam, oh dia pelajar tahfiz, dia mesti alim. I don't like people to buat assumption macam tu kat saya sebab saya pun ada banyak dosa dan diri. One day, I would like to tell myself that I am brave enough to do anything. Yeah. Masya Allah, rupa-rupanya berapa ramai yang ada kisah dalam hidup dia yang sangat-sangat berkait rapat dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Saya ingin berkongsi satu hadis riwayat Muslim. Barang siapa dikehendaki Allah kebaikan baginya, maka dia diuji. Hadis yang saya kongsi tadi itu ia berkaitan dengan apa yang berlaku kepada anak saya. Abang ada anak 17 tahun. Sepatutnya SPM bulan depan. Tapi dah meninggal 5 bulan lepas. Disebabkan oleh kanser. Saya tanya diri saya, apakah musibah yang Allah berikan kepada saya? Momen yang paling saya ingat lagi 2 minggu sebelum dia meninggal lah. Itu momen yang sampai hingga hari ini saya tak akan lupakan. Dia tak tidur malam. Dia hanya melihat kiri dan kanan bercakap dengan saya. Papa, Nana saya Papa. Mama, Nana saya Mama. Setiap kali kami buat, akan ada saja cerita baru, pengalaman baru dan yang paling terkesan, orang-orang baru. Mungkin di satu musibah yang Allah berikan kepada keluarga saya, mungkin ada kebaikan di sebaliknya.